Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Hari ini aku akan menanam tanaman di tamanku yang baru direnovasi. Karena tanaman masih bingung ya mau ditanam apa. Ini masih ada keladi, pis lilit, ada kalatea, Adam Hawa, kemudian ada juga cabai. Ini cabai hias ya, yang warnanya ungu tua. Dan kemudian ada laos juga. Di tengah-tengahnya itu di pohon ini adalah pohon jeruk pecel. Nanti akan kita tanam tanaman kalatea lansifolia yang kita ambil dari pot. Nanti kita bongkar potnya. Nah, ini dia tanaman kalateanya. Kita bongkar dulu tanamannya. Nanti potnya yang kosong akan kita ganti tanaman dengan sansevieria. Mudah-mudahan kalateanya ini cocok dengan tanahnya. Sebelumnya saya pernah nanam kalatea di sekitaran situ, tumbuh dengan subur ya. Mudah-mudahan ini juga cocok dengan tanahnya, karena memang kalatea itu suka tumbuh di tanah yang lengket, di bawah pohon teduh kayak gitu ya. Ini kalateanya akan kita bagi menjadi 3 bagian saja karena memang enggak terlalu rimbun ya. Kalatea ini beranaknya itu ada tunas-tunas baru. Jadi lebih gampang misahinnya ya. Mudah-mudahan cocok dia ditanam di taman baru ini. Masih nyari-nyari tanaman lagi yang akan kita tanam di taman ini karena masih banyak tempat yang kosong ya. Kita ambil cangkulnya dan akan kita tanam. Setelah selesai menanam kalatea ini, akan kita lanjutkan menanam
Sansevieria di pot yang kosong tadi. Ini dia Sansevieria-nya, kita ambil dari sini, kita bagi dua, satu masukkan ke pot yang kosong. Kebetulan ini juga udah rimbun, udah terlalu berat, potnya udah nggak sesuai. Ini kita tambahkan media tanamnya yang baru. Media tanam yang kita pakai ada sekam bakar, tanah, kompos, kemudian ada juga pasir malang. Kita masukkan medialnya ke dalam pot dan kita tanam sansevieria-nya. Tampaknya masih kurang ini ya, tapi nggak apa-apa lah, tambahin media tanam apa tanah kompos aja. Nah, udah selesai. Mudah-mudahan tumbuh subur. Terima kasih udah nonton videoku. Jangan lupa di-subscribe ya. Wassalamualaikum.